Oke, kembali lagi dengan saya, channel Teguh Mulyono, Tani Kopi Sindang Danau, Ungu Selatan. Kita akan sedikit memahami, membedakan karakter kopi dari ketinggian tempat MDPL dan di dataran yang rendah. Ciri-ciri yang merubah kopi, khususnya untuk klon-klon, semua jenis klon apapun, kalau di ketinggian MDPL yang sangat tinggi, sudah pasti ada perubahan dua karakter. Saya amati di lapangan. Yang pertama, daun dia agak tebal dan juga melebar. Sisi lain yang merubah karakter kopi di ketinggian MDPL di 1300 itu buah biji ceri, buahnya berubah menjadi besar, sedikit membesar, buahnya pun sedikit menebal. Itu yang membedakan karakter kopi. Karena di MDPL yang tinggi, udara yang sangat dingin. Apalagi kalau di tempat kita ini sering sekali curah hujan. Hujan tinggi. Ini sebenarnya banyak orang yang tidak memahami. Ini karakter arsat. Ini arsat. Ini klon arsat asli. Cuman kalau kita lihat dari sisa media, banyak orang yang berkomentar itu bukan. Bahwasanya ini asli. Klon arsat yang kita dapatkan dari Arsat, pemilik klon Arsat. Dia merubah corak warna karena di tempat kita ini masih subur keadaannya. Ini klon Arsat asli. Ini karakternya, Anda bisa lihat sendiri, begar rajanya. Nah, dan di ketinggian ini dia sedikit lentur arsatnya, nggak kayak di tempat